Taman Nasional Tanjung Puting adalah destinasi tempat wisata terbaik di dunia. Tempat wisata ini terletak di Teluk Pulai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Di dalam TNTP ini, orang utan direhabilitasi. Karenanya, banyak wisatawan yang kepo kerehabilitas satwa ini. Terlebih, istilah rehabilitasi untuk satwa sangat langka. Jika Anda berkunjung ke Taman Nasional Tanjung Puting, maka Anda akan menyaksikan secara langsung bagaimana orang utan yang masih berkembang biak dengan baik di taman tersebut. Anda bisa memberikan pakan ke orang utan yang telah disediakan seperti ubi, pisang, atau susu. Untuk bisa memiliki kesempatan memberikan makan ke orang utan, maka Anda bisa memilih 3 camp yang ada di wilayah tersebut. Ketiga camp ini memiliki raja orang utannya masing-masing dan jika sudah waktunya pemberian makan, maka raja tersebut akan muncul ke lokasi. Selain orang utan, Taman Nasional ini juga merupakan penangkaran untuk hewan lain seperti babi hutan, monyet, bekantan dan jenis makhluk hidup lainnya yang hidup berdampingan dengan Taman Nasional tersebut. Selain itu, pengunjung juga berlindung di bawah pohon Taman Nasional yang menjulang tinggi. Jika Anda ingin berkunjung ke Kalimantan Tengah, tak ada salahnya untuk berkunjung ke Pantai Pandaran yang memiliki pesona alam yang luar biasa indah. Banyak turis dari mancanegara yang datang berkunjung ke pantai ini untuk sekedar mengisi waktu liburan. Hamparan pasir putih yang sangat luas ditambah dengan deburan ombak yang seolah membawa Anda untuk melupakan hiruk-pikuk kota. Selain itu, Anda juga bisa melihat langsung seperti apa upacara adat yang digelar di pantai tersebut. Pantai Ujung Pandaran adalah destinasi tempat wisata yang cukup menawan. Pantai ini terletak di Desa Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sempit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Danau Tahai adalah sebuah danau kecil yang berada di Desa Tahai, Desa Tumbang Tahai, Kecamatan Bukit Batu, Kota Madia, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Keistimewaan kawasan wisata ini adalah jembatan kayu yang mengelilingi areal hutan ini. Danau Tahai ini memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh danau-danau lainnya di luar Pulau Kalimantan. Di sekitar Danau Tahai, pengunjung juga terdapat rumah-rumah terapung milik penduduk yang biasa disebut dengan rumah lanting. Kalau berkesempatan mengunjungi danau ini, akan merasakan keindahan bukan saja ketika di lokasi, tetapi sepanjang perjalanan Anda akan merasakan rindangnya pepohonan sehingga Anda merasa nyaman dan fresh. Danau Biru Tewang Rangkang ini merupakan salah satu destinasi cantik yang belum diketahui masyarakat luas. Objek wisata indah ini semula adalah tempat penambangan yang membentuk sebuah kubangan. Jika kamu ingin melihat keindahan Danau Biru ini, maka kamu hanya perlu melewati jalan kabupaten ke arah kecamatan Pulau Malan sekitar kurang lebih 30 menit dari kota Kasongan. Posisinya persis ada di sebelah kiri jika dari arah Kasongan dengan jarak kurang lebih 100 meter dari jalan utama. Air terjun Tosah merupakan salah satu air terjun terfavorit di Murung Raya. Airnya yang jernih dan dikelilingi dengan pepohonan rimbun memanjakan mata membuat tempat ini sangat cocok untuk kamu yang ingin relaksasi. Air terjun Tosah sendiri memiliki ketinggian sekitar 15 meter, yang terbagi menjadi 3 aliran air. 2 untuk alur besar dan 1 untuk alur kecil. Letak air terjun yang ada di ketinggian itu juga yang membuat kondisi air terjun di sini sangat dingin. Jadi, untuk kamu yang tidak tahan dengan suhu dingin, berhati-hatilah. Taman Nasional Sebangau ini merupakan salah satu taman nasional kebanggaan yang berada di Kalimantan Tengah. Letaknya sendiri terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulau Pisau, dan Kota Palangkaraya. Untuk bisa sampai di Taman Sebangau National akan membutuhkan waktu sekitar 20 menit dari Bandara Cilikriwut, Palangkaraya.
Wilayah ini memiliki kurang lebih 568 hingga 700 hektar dan memiliki sumber daya alam yang lengkap. Di sini kamu dapat melihat setidaknya 808 jenis tanaman, 182 jenis burung, 54 spesies ular, hingga berbagai hewan lainnya. Selama berada di Taman Nasional Sebangau, kamu akan menyaksikan berbagai keindahan alam, bahkan binatang dengan spesies langka. Pantai Kubu merupakan salah satu objek wisata di Pangkalan Bun karena letaknya yang ideal untuk mengasingkan dari keramaian kota. Pantai ini memiliki ciri khas pasirnya yang berwarna agak kecoklatan. Warna pasir coklat ini karena pengaruh hutan gambut yang berada tak jauh dari pantai. Pantai ini juga sangat landau dan sangat cocok untuk dijadikan tempat bermain air. Jika Anda ingin mengunjungi wisata yang berbeda dari biasanya, Anda bisa mengunjungi Bukit Batu Cilik Riwut yang ada di Kalimantan Tengah. Di tempat wisata ini Anda akan menemukan 9 jenis batu bertuah yang berbeda. Anda akan menemukan spot foto yang sangat menarik. Hal ini karena pemandangan di atas bukit tersebut akan sangat indah. Mengisi waktu liburan memang akan sangat menyenangkan bila dilakukan dengan mengunjungi beragam tempat wisata menarik. Salah satunya dengan mengunjungi Kalimantan Tengah yang masih memiliki tempat wisata yang asri dan belum terjamah oleh para wisatawan. Dengan mengunjungi tempat wisata tersebut, maka pikiran akan fresh dan siap untuk melakukan aktivitas harian. Salah satu lokasi wisata eksotik namun masih tersembunyi ternyata terdapat di Kalimantan Tengah. Sejauh ini objek wisata itu benar-benar belum banyak dijamah oleh warga masyarakat Kota Palangkaraya ataupun warga luar kota lainnya. Nama lokasinya yaitu objek wisata Kahui, berada di Desa Gohong, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya. Lokasi wisata ini sangat indah karena selain pepohonan yang masih rimbun juga terdapat aliran air yang masih jernih dengan udara yang sejuk membuat pengunjung merasa nyaman. Sejauh ini kondisi wisata alam Kahui sendiri masih sangat terjaga keasriannya terutama lebatnya pepohonan yang rindang serta air dan udara yang sejuk, bahkan wisatawan juga bisa berenang maupun bersantai di sekitaran lokasi Kahui. Karena jernihnya air di lokasi wisata ini, maka tak heran jika para pengunjung yang datang menyebutnya sebagai air indah Tangkiling. Berkunjung ke Bukit Tangkiling maka Anda akan disuguhkan dengan panorama alam yang sangat berbeda. Bukit yang memiliki ketinggian kurang lebih 500 mdpl ini akan menawarkan pesona alam yang luar biasa indah. Hamparan hijau dari pepohonan akan menyambut Anda setibanya sampai di puncak bukit tersebut. Jika Anda sudah mencapai titik puncak bukit, maka Anda akan menyaksikan pemandangan bukit lain yang tak kalah mempesona.